Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semuanya? Ustaz doakan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berikan kesehatan. Amin. Anak-anak semuanya, sekarang Ustaz akan memberikan materi tentang gerak berirama. Apa anak-anak? Gerak berirama. Oh iya, anak-anak semuanya, ya, gerak berirama ini ya sangatlah menarik yang dilakukan dengan gembira. Ya. Baik, sebelum Ustaz mulai, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar siswa dapat memahami dan mempraktekkan gerak berirama ini dengan sangat baik. Ya. Senam irama adalah senam yang diiringi oleh irama musik atau tanpa musik. Ya. Apabila tidak memakai musik, maka kita harus memakai hitungan atau ketukan. Ya. Hitungannya dimulai dari angka 1 sampai dengan 8. Bagaimana iramanya? Ya. Perhatikan baik-baik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti itu anak-anak, iramanya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan. Oke, anak-anak semuanya. Senam ya sudah ada pada zaman penjajahan Belanda, yaitu masuk di Indonesia tahun 1912 ya, tahun 1912 ya. Baik anak-anakku semuanya, senam pertama kali didirikan di Indonesia yaitu di kota Bandung pada tahun 1922. Rangkaian dalam senam irama ini dilakukan dengan mengkombinasikan gerak langkah kaki dan ayunan lengan. Ya. Baik anak-anak semuanya, ada 3 tahapan yang dilakukan di dalam pembelajaran senam irama. Ya. Yang pertama adalah pemanasan. Ya. Yang kedua adalah inti. Yang ketiga adalah pendinginan. Baik anak-anak semuanya, pemanasan ini dilakukan dengan tempo yang rendah. Ya. Apa tujuan dari pemanasan? Yaitu untuk menyiapkan otot dan jantung ya dalam melakukan aktivitas senam tersebut ya. Jadi menyiapkan otot-ototnya ya dan kerja jantung ya dalam aktivitas yang akan dilakukan itu senam tersebut. Kemudian inti adalah rangkaian gerakan ya utama yang ada dalam senam irama tersebut ya, temponya sangat cepat ya, beda dengan pemanasan ya, temponya sangat rendah. Kemudian pendinginan. Nah, pendinginan ini adalah tahapan akhir ya anak-anak, tahapan akhir ya, temponya sangat ringan, jadi sangat pelan. Oke anak-anak semuanya ya, perhatikan Ustaz mempraktekkan gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan dalam senam irama. Baik anak-anak semuanya, perhatikan Ustaz. Ustaz akan mempraktekkan gerakan pemanasan. Masih ingatkah gerakan pemanasan anak-anak? Ya, pemanasan dilakukan dengan tempo yang rendah ya. Untuk inti adalah dilakukan dengan tempo yang cepat. Pendinginan dilakukan dengan tempo yang sangat ringan. Baik, Ustaz akan mulai dari pemanasan ya. Gerakan pertama ya, angkat ya ujung kakinya, tumpuannya berada di tumit ya, dengan menekuk lengan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Perhatikan, kedua tangan ini harus bergantian lurus sejajar dengan bahu kalian ya. Ustaz akan ulangi sekali lagi, dimulai dari kaki kanan. Hitungannya perhatikan ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini adalah gerakan pemanasan. Gerakan intinya bagaimana? Ya, intinya dilakukan dengan cepat ya, tempo yang sangat cepat. Lakukan dengan melangkah
Gerakkan kaki 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri. Ikuti gerakan tangan ini diputar ya, anak-anak diputar seperti ini ya. Perhatikan, nah seperti ini. Oke, Ustaz akan ulangi dari kaki kanan terlebih dahulu. 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri. Perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tutup. Nah, ini tadi adalah gerakan inti. Bagaimana gerakan pendinginannya? Oke, perhatikan. Gerakan pendinginannya langsung ya. Perhatikan, buka kakinya ya selebar bahu kalian. Kemudian ya, lakukan dari tangan kanan ya. Tangan kiri memegang paha seperti ini. Hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangannya diluruskan. Tangan kiri ini memegang ujung kaki, yang tangan kanan lurus di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ganti, yang tangan kirinya di atas, tangan kanannya memegang paha. Hitung sampai 8. 1, 2, ini harus lurus ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti tangan kirinya di atas, tangan kanannya memegang ujung kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kemudian tutup kakinya dengan rapat ya. Ambil nafas ya, dari hidung buang lewat mulut. Dilakukan dari bawah tangannya ya. Ambil nafas. Oke, tutup. Kemudian taruh di depan dada, kepalanya ditundukkan. 7, 8. Baik, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi kakinya rapat pada satu dinginan. Dari sini ya, hitung 1 sampai 18. 1, oke, 2, 3, tepuk, 4, turun, 5, 6, 7, 8. Oke, sekian pembelajaran dari Ustaz Arif ya. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Senam irama ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Baik, anak-anak semuanya, Abi, Umi ya, Ustaz Arif minta tolong ya, membuat video atau memvideo anak-anak di dalam melakukan gerakan senam irama ya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.